Bang, gimana ya? Setiap saya mengupload video, kebanyakan video yang saya upload belum ditonton. Padahal saya sudah dengan begitu baiknya membuat video, mengedit, bahkan tidak melakukan hal-hal yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Namun kenyataannya channel saya sepi, video saya pun belum ditonton, dan jikalau ada yang menonton, itu pun cuma 1, 2, 3 orang. Permasalahannya ada di mana, Bang? Dan bagaimana solusinya, Bang? Mohon bimbingannya, Bang. Kami para YouTuber pemula. Jadi, Lontaran Channel hadir dalam kesempatan ini mau jawab atau sedikit memberikan informasi sebagaimana hal yang para YouTuber pemula temukan sekarang ini di dalam channelnya, di dalam mengikuti YouTube ini atau sudah masuk di ranah YouTube. Tentu semua orang pernah mengalami hal yang sama. Jangankan sahabat-sahabat semua, saya pun, bahkan para senior-senior yang sekarang ini lagi di puncak-puncak kesuksesan karirnya di dalam YouTube, itu tentunya dari awal mereka pun mengalami hal yang sama. Jadi, apa yang pernah saya alami, saya akan berikan solusinya sebagai jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tadi. Simak baik-baik videonya, jangan di-skip, karena video ini tidak datang untuk kedua kali di dalam pembahasan-pembahasan yang demikian. Namun, nonton secara seksama, pelajari apa tema dari pembahasan tentang video ini. Sebelum saya masuk, saya mau sapa dulu teman-teman sahabat Lontaran Channel yang terus mensupport, bahkan yang ingin bertanya demi kemajuan channelnya. Saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan Anda sangat bagus, dan saya pun dengan senang hati, dari lubuk hati yang dalam, akan membantu daripada sahabat-sahabat yang punya permasalahan sebagaimana awal video tadi. Karena tanpa sahabat semua, Lontaran Channel pun tidak akan seperti ini. Intinya bagi saya, berbagi informasi adalah bagian daripada ibadah juga. Baik, ke intinya, kadang video kita itu sepi atau belum ditonton karena belum mendapat algoritma. Apalagi para pemula, stok videonya masih terbatas. Berikut cara menonton video atau channel orang lain itu masih blak-blakan atau masih amburadul, belum satu tema. Dalam hal ini, saya kasih gambaran atau contohnya. Jika tema memancing, maka tontonlah yang memancing. Supaya Anda yang memancing masuk di dalam komunitas itu. Dan pasti, video yang kalian upload, pasti akan ada yang nonton. Karena satu komunitas dengan tema memancing. Berikut, saya berikan contoh lagi, atau buat mama atau ibu-ibu yang
masak-memasak atau makan-makan. Tontonlah tema yang memasak juga. Artinya, supaya ada komunikasi antara si YouTuber itu atau yang memposting video itu bersama audiensnya, ada komunikasi. Sehingga dari komunikasi itu terbangunlah sebuah algoritma. Dan pasti setelah terbangun algoritmanya, video pun akan ada yang tonton. Jadi demikian, jika para sahabat-sahabat tutorial lainnya yang memberikan solusi-solusi atau beberapa hal informasi itu walaupun tidak setema, tetapi tontonlah video itu dengan seksama dari awal hingga selesainya. Karena lewat mereka lah ilmu atau cara pun mereka, kalian dapat dapati dari mereka. Mereka adalah perpanjangan tangan daripada YouTube. Bisa lihat di dalam bantuan komunitas, pasti para tutorial-tutorial yang senior, yang sudah dipercaya oleh YouTube, yang memberikan jawaban-jawaban daripada pertanyaan-pertanyaannya Anda. Jika Anda bertanya di Google atau di mana saja, klik saja sesuai apa yang Anda tanyakan, pasti akan terjawab. Jadi selain yang satu tema, maka tontonlah video para tutorial yang memberikan ilmu. Karena mereka memberikan ilmu, memberikan sesuai apa yang mereka dapati. Baik melalui cara bimbingan dari YouTube sendiri lewat mereka diundang di luar negeri, maupun ada pun lewat pengalaman. Kalau kayak saya ini, pengalaman. Jadi jangan lihat, oh subscribe-nya saya itu banyak atau dengan cara legal, tidak. Itu cara alami yang saya dapati lewat video short. Jadi jika kita menggunakan cara alami, pasti view kita akan naik, subscribe akan naik, cuan pun akan bertambah. Dan jika yang YouTuber pemula, yakin jika Anda menggunakan cara alami seperti apa yang saya sampaikan tadi, solusi daripada video itu yang belum ditonton, gunakanlah cara alami, nontonlah yang satu tema, pasti di saat Anda kejar persyaratan 1000 subscribe, 4000 jam tayang untuk video panjang, atau 1000 subscribe, 10 juta video short, itu akan segera Anda dapati. Dan saat pengajuan monetisasi, Anda pun akan diterima atau lolos menjadi partner YouTube. Demikian informasi dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat buat sahabat lontaan semua yang telah menonton video ini. Doa dan harapan saya, semoga kalian sehat, bahagia bersama keluarga di sana. Salam sukses selalu. Wassalam. Dadah.